Dia beginilah ya. Dalam rumah tangga itu, isteri boleh berkongsi apa saja. Tidak kiralah apa pekerjaan suami itu. Ada banyak isteri, isteri boleh berkongsi. Apa yang isteri mahu dari suami adalah hormat suami itu pada isteri. Hormatlah isteri itu. Ha. Itu yang paling penting dalam rumah tangga itu, hormatlah isteri. Berilah penghormatan pada isteri. Jangan isteri ini boleh disuka dimaki, boleh dimalukan depan orang. Dengarlah dia maki depan orang susah dia. Mana-mana saja. Mana-mana saja anda berada. Depan doktor, depan fans, depan family. Sebab anak, ya. Anak pun tak nak keluar makan. Tak nak mah nanti ayah maki. Malu kita dekat restoran. Macam mana? Setiap kali nak keluar dengan dia tu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jangan jadi apa-apa. Hidup dalam conscious. We are not living in a reality. What for? What for? This is not life. Oh, itu kemuncak. Sebenarnya dah lama benda-benda ni. Cuma meja tak meja je lah. Dia, yelah kita, dulu pun kita pernah juga kena rotan dengan mak kita. Tapi tahap rotan tu tahap mana. Kalau sehingga dah mencederakan anak saya, sampai muka anak saya bengkak, sampai anak saya bercalar-calar, pecah tangan anak saya, saya dah tak boleh terima lah. Cukuplah. Sebelum-sebelum ni pun anak saya yang kecil tu pun dicilikannya. Dicili anak saya, anak saya, saya dah tak boleh tahan. Si Ariel tu baru 3 tahun, 4 tahun. Masih diam lagi, tak boleh dah. Dia peringkat dah tak boleh.